aktivitas dan inspirasi. Galaktivitas dan inspirasi Delia masih bersama Anda, ya, pendengar bercahaya. Bahagia selalu dan sehat selalu bersama dengan keluarga, ya, mudah-mudahan. Pemindahan ibu kota negara, nah ini dia, ke Kalimantan Timur akan dimulai pada tahun 2024 dan pemindahan dilakukan secara bertahap. Itu sudah tertuang dalam rancangan atau draft Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN yang baru dari pemerintah yang sudah diberikan kepada DPR untuk dibahas. Sumbernya dari cnnindonesia.com, di salah satu fraksi DPR membenarkan draft tersebut. Dan pemindahan status ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta atau ke Jakarta ke IKN ini dilakukan pada semester 1 tahun 2024 dan ditetapkan dengan peraturan presiden. Yang bunyinya pasal 3 ayat 2 draft RUU IKN.